الحمد لله حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang mulia, Allah Ta'ala berfirman, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Artinya, maka siapa yang ikut pertunjuk aku, perintah aku, maka sesungguhnya dia tidak akan sesat dan tidak akan hidup di dunia ini dalam keadaan celaka. Dan siapa yang berpaling daripada perintah aku, ingat kepadaku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang celaka. Dan kami akan himpunnya di akhirat nanti dalam keadaan buta. Mereka berkata, kenapakah ya Allah, ya Tuhanku, akan himpunkan kami dalam keadaan buta sedangkan dulu kami jelek, kami dapat melihat. Ayat ini memang betul lah. Kalau berlaku peristiwa seorang yang membunuh 36 orang budak mati dalam keadaan tidak berdosa, mereka tidak bersalah, berita yang hangat di negara ini di hari ini, apa nak jadinya? Ini punca yang sebenarnya ialah oleh kerana sebagaimana ayat yang saya baca itu tadi, wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Kerana mereka berpaling daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok di hari ini. Ada sesetengah yang kita telah maklum bahawa kerajaan sendiri juga
Puncanya menghalalkan dadah, menghalalkan ganja, ketung dan sebagainya. Semua ini punca kerana ikut, mereka tidak ikut, tidak mau mengikut ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhir sekali, bukan sekali terakhir. Kalau kita tengok di luar-luar negeri juga berlaku, tak kira di Amerika, tak kira di mana, orang-orang yang tak berdosa, orang-orang yang tak bersalah ditembak mati sekaligus 30 lebih, 20 lebih. Memang betulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah." Sesungguhnya di antara alamat-alamat kiamat itu, an yurfa'al ilmu, bahwa diakadkan ilmu. Wa yakthural jahlu, dan banyaknya jahil. Wa yakthuraz zina, dan banyaknya zina. Wa yakthura syurbul khamri, dan banyaknya minum arak. Wa yakthura al haraj, banyaknya haraj. Qalu mal haraj ya Rasulullah, apakah al haraj? Qala, Nabi kata al haraj, al qatlul qatlu, bunuh hak yang tidak menentu, tidak ada sebab. Orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bersalah dibunuh tanpa ada sebab. Benda yang mengecewakan. Budak kecil ngaji sekolah rendah 30 lebih mati. Ini tandanya kiamat. Wattaku yauman turja'una fihi ila Allah. Wahai orang yang beriman, adalah kita takut pada hari yang kita dikembalikan kamu kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian disempurnakan balasan kamu di akhirat nanti dalam keadaan kamu tidak dizalim sama sekali, tidak dianiayai. Allah Subhanahu wa taala adil, Tuhan akan menghukumkan. Sebab tu kena takutlah, hari kiamat masih dekat, masih mari, banyaknya alamat-alamat kiamat. Dan di antaranya apa yang saya sebut itu tadi, kita tidak sebut soal zina, soal minum arak. Memang banyak sekali di hari ini. Kita orang Islam, hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagaimana Sayyidina Umar berkata, kita sebagai orang Islam, mahma talabna al-izza bighairi ma azana Allah adzallana Allah. Kalaulah kita ni nak cari kejayaan, kemajuan, kemewahan bukan dengan Islam kita yang Allah Ta'ala telah pilih. Huwa jatabakum, Tuhan pilih kita semua. Huwa jatabakum wa ma ja'ala alaikum fid-din min haraj, Tuhan pilih kita menjadi orang beriman kepada Allah. Syukurlah, wasykurulillah in kuntum iyyahu ta'budun. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau betul-betul kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur Tuhan banyak karena dipilih kita sebagai orang Islam. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua mati belaka. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah, dan akan disempurnakan balasnya di akhirat nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan Tuhan sebut bahwa siapa yang dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan syurga, maka sesungguhnya ialah orang yang beruntung. Di hari ini kita nak kerja, nak gapo kerja lah, tapi kena ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang beriman, ingatlah pada Allah dengan ingat yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan banyakkan tasbih pada Allah. Ya ayyuhallazina kafaru la ta'tadirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hei orang kafir, tak leh ngaku salah dah dah sampai hari kiamat. Nak ngaku kata, ya Allah, kami dulu tak tahu, kami gitu, kami gini. Tak ada dah hari itu dibalas, innama tujzauna ma kuntum ta'malun, akan dibalaskan. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman, tubu ila Allah, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, taubat yang nasuh, yang bersih,
Saya suci, ikhlas lillahi ta'ala. Tak kembali lagi buat maksiat. Cuba kita tengok di hari ini. Waktu Facebook. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiy walladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim yaquluna rabbana atmim lana nurana innaka ala kulli shay'in qadir waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Kita kena taubah ila Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu banyak lagi benda tak berlaku. Ni akhir berlaku tu berlaku ni macam-macam lah. Lepas tu kita kena mati berlaku. Dan kita akan berdepan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di satu hari. Wasiqal ladhi nakafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam yatikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Tuhan kata rasul tak mari kah? Nabi-nabi tak mari lagi kah? Orang-orang royak kepada kita tetap benda yang halal, benda yang haram, benda yang kita boleh buat, kau tak boleh buat. Adakah telah tiba? Memang Nabi telah sampaikan kepada kita. Dan ulama dan orang-orang kamadian juga telah sampai kepada kita semua. Tak ada kita nak boleh uzur, nak ngaku salah kita depan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Dan yang kedua, yaitu kita munasabahnya di bulan Rabiul Awal, tiga perkara yang kita kena buat. Tiga perkara. Pertama, kita kena ada perasaan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah, Tuhan kata. Katakanlah dengan limpah kurnia Allah, wa bi rahmatih, dan dengan rahmah Allah. Nabi kita ni rahmah Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad melainkan supaya kau menjadi rahmah pada sekalian alam. Sebab tu Nabi rahmah. Fabidzalika, dengan sebab Nabi itu rahmah, falyafrahu, kita gembira wa samuju. Huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa barang yang kita cari dalam dunia ni lagi. Kita bersyukur kepada Allah dan kita berterima kasih kepada Allah, rasa muju kerana lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu, hatta akuna ahabba ilaih, hingga aku lebih kasih kepadanya, min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, hingga adalah aku lebih kasih kepadanya daripada ayahnya, anaknya dan sekalian semua dalam dunia ni. Tak kasih lagu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan tak sekali nama. Bila kita baik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bila kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, nama sekali-sekali dengan Tuhan. Nabi kita ni orang yang paling lebih, kerana tak ada orang yang puji. Waktu Tuhan puji malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka ala khuluqin azim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Semua tu Tuhan puji Nabi banyak. Sebab tu di bulan ni naklah kita rasa bersyukur kepada Allah. Tengok Selina Umar satu kali berjalan dengan Nabi. Bila jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pegang tangan dia. Bila tak pegang tangan dia, maka Selina Umar dah berasa di hati, berasa kasih, dah berasa mesra. Dia kata, ya Rasulullah, innaka ahabbu ilayya min kulli syai'in la nafsi. Sesungguhnya ya Rasulullah, engkau lah lebih kasih padaku daripada semua, illa nafsi, melainkan diriku. Qala, Nabi telah, ya Umar, tak kena. Tak betul lah tu. Hatta aku na ahabba ilaik, hingga aku lebih kasih pada engkau, min kulli syai'in min nafsik, daripada semua dan daripada diri engkau. Qala, Sayyidina berkata, ya Rasulullah, innaka ahabbu ilayya min kulli syai'in min nafsi, engkau lebih kasih kepadaku daripada semua dalam dunia dan aku sendiri. Sebab tu kita kena ada perasaan kasih dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita cinta kepada Nabi, yang kedua kita kena buat juga, iaitu kita kena ittiba', kena turut sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika katakanlah jika kamu betul-betul kasih kepada Allah, cinta kepada Allah, maka hendaklah turut sunnah aku, turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan Tuhan akan kasih pada kamu. Tuhan akan berusuk, akan apun dosa kamu, dan Tuhan maha pengapun, maha pengasih. Sebab tu kita kena turut sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrain, aku tinggal pada kamu dua perkara. Nabi kata lan tadillu abadan, kamu tak akan sesat mata masaktu bihima, selama kamu berpegang dengan kedua kitab Allah wa sunnah Rasulullah, kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena ada benda-benda di sini, iaitu ittiba', kasih. Ada sebut ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kharaja ala halqah. Ada satu kali Nabi tu pergi, sahabat bakat duk berhimpun ramai. Qala. Nah, Nabi kata, "Ma ajlasakum?" Duk buat gapo ramai-ramai sini? Qala, "Nad'u Allah wa nahmaduh." Kami berdoa pada Allah dan kami pujinya, "Ala ma hadana lidini." Di atas apa Tuhan tunjuk, Tuhan hidayah kepada kita kerana agamanya. "Wa ma manna alaina bik?" Dan bagi hak Tuhan wi nikmat dengan sebab engkau ya Rasulullah. Dia wi pun kena Rasulullah. Sebab tu orang okay, pakak buat Maulidur Rasul. Yang ketiga, bila kita cinta kepada Nabi, satu perkara lagi yang kita kena buat, iaitu kita kena banyak keselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Taala firman, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikat selawat di atas Nabi. Dan hendaklah kamu wahai orang-orang beriman selawat dan selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya hari Jumaat bulan Rabiul Awal, ambil peluang untuk selawat pada Nabi 10 kali, 20 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Min afdali ayyamikum yaumul Jumaah." Hari yang paling molek bagi kamu hari Jumaat. "Fihi khuliqa Adamu," pada hari Jumaat dijadikan Adam. "Wa fihi qubid," pada hari Jumaat diwafatkan Nabi Adam alaihi salam. "Wa fihi nafkhah," pada hari Jumaat juga. "Wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fil ardi man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah." Jadi mati semua, saqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Aktsiru alayya min as-salah." Hendaklah banyak selawat di atas aku, "Fa inna alayya ma'rudah." Maka sesungguhnya Tuhan akan tunjuk siapa selawat, sebut nama sore-sore kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man salla alayya salatan," siapa selawat di atas aku sekali, "sallallahu alaihi asyra salawat," Tuhan selawat pada dia 10. "Wa huttat anhu asyru sayyi'at," dan Tuhan gugurkan 10 kesalahan. "Wa rufi'at lahu asyru darajat," dan Tuhan akak 10 darjat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله عز وجل ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menadah tangan di hari ini, ya Allah, hari Jumat, hari yang paling mulia. Engkau telah berpesan kepada kami, ittaqullah haqqa tuqatih. Sungguh kami takut pada Engkau, ya Allah. Maka jadikanlah kami orang yang sentiasa bertakwa kepada Engkau, ya Allah. Orang yang takut pada Engkau, ya Allah. Orang yang penuh di hati kami, penuhkanlah hati-hati kami dengan beriman, dengan iman, ya Allah. Ya Allah, di zaman yang penuh dengan fitnah ini, ya Allah, jagalah kami, jaga anak cucu kami, adik-beradik kami, semua orang-orang Islam, ya Allah, daripada terlibat dengan fitnah-fitnah dan maksiat-maksiat akhir zaman, zina, membunuh orang dan sebagainya, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, orang yang sentiasa ingat pada Engkau, berzikrillah, orang yang sentiasa membaca Quran pagi petang, ya Allah, solat Jumaat setiap waktu, ya Allah, dapat pelihara dan dapat jaga solat setiap masa, ya Allah, dalam keadaan mana-mana sahaja pun, ya Allah. Ya Allah, kami berdoa kepada Engkau, ya Allah. Tidak ada doa melainkan Engkau terima, ya Allah. Terimakanlah doa-doa kami, ya Allah, sebagaimana Engkau janji dengan kami, ya Allah. Apa dosa-dosa kami? Apa dosa ibu bapa kami? Apa dosa adik-beradik kami? Apa dosa ahli kampung kami? Ahli bana kami? Dan semua, ya Allah, orang yang hadir Jumaat di hari ini dan orang yang tak hadir, semua, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Good.